Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Betapa besar kasih sayang Allah SWT kepada manusia yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk manusia. Bumi, air, api, udara, tumbuhan, binatang, langit, bulan, bintang, dan lainnya, semua untuk memenuhi kehidupan manusia. Oksigen yang dihirup untuk bernafas, bumi untuk pijakan, berkebun, dan berlindung dengan didirikan rumah, dan gedung, air untuk minum, dan fungsi lainnya, semua sulit untuk dihitungnya. Apalagi dijabarkan satu persatu. Sudah barang pasti manusia tak akan mampu untuk menjabarkannya. Yang ada duduk terdiam seribu bahasa, yang seharusnya dapat memberikan kemampuan kesadarannya untuk bersujud dan bersyukur seraya memujinya. Yes! Semua yang diberikan sebagian besar, manusia mengingkarinya karena berpijak pada kebutuhan atas nafsunya semata. Oh my God! Hingga tak sadar menzoliminya dengan merusak alam semesta demi nafsunya, yang seharusnya untuk dijaga demi keseimbangan rantai kehidupan semesta. Betapa besar harga itu semua jika dihitung dan dibebankan manusia untuk membayarnya, sudah barang pasti tak akan mampu dan sanggup membayarnya. Permintaan Allah SWT sangatlah sederhana untuk manusia, yaitu cukup hanya tunduk, patuh dan taat pada perintah dan ajarannya, agar selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Yes! Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga kita masuk dalam golongan manusia yang selamat dan dirahmatinya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.